Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wa shadaqa wa'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzawnal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Sadaqallahul azim. Ma'asyara shaimin wa shaimat, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Hingga saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan 1441 Hijriah dengan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Dan Allah akan mempertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral shaimin wa shaimat, di manapun Anda berada, kalimat sabar sangatlah familiar kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sering kita ucapkan ketika kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ataupun kesusahan. Akan tetapi, apakah pernah kita sadari? Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar? Apakah kita sudah bisa mengendalikan kesabaran pada diri kita? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi kategori sabar ini kepada 3 bagian. Kata beliau, as-sabru salah satu anwa', sabar terbagi kepada 3 macam. Sabru alal musibah, sabar dalam menghadapi sebuah musibah. Musibah yang datang kepada kita terkadang sangat menyakitkan, bahkan menyiksa diri kita. Akan tetapi, Islam memberikan kita tuntunan bagaimana cara kita menghadapi sebuah musibah, yaitu dengan cara bersabar. Sabar dalam artian dalam kita menghadapi musibah, yaitu bisa menahan diri kita ataupun mengendalikan amarah pada diri kita. Dengan sabar kita harus berhusnuzon bahwa setiap musibah yang datang kepada kita semata-mata atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu hal yang terjadi di muka bumi ini dikarenakan faktor kebetulan. Semuanya dikarenakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musibah datang kepada kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirish shabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hendaknya sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita ditimpa musibah, kita meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita seluruhnya hanyalah milik Allah dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Memang terkadang musibah yang datang kepada kita sangat menyakitkan, bahkan sangat menyengsarakan kehidupan kita. Contohnya saat sekarang ini di tengah-tengah wabahnya virus corona dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sebagian orang yang sangat tersiksa dengan kondisi ini. Ada sebahagian saudara-saudara kita yang profesinya sangat terganggu dengan virus ini. Di antaranya para pedagang, saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai supir angkot dan sebagainya. Tapi hendaknya kita kembali memikirkan dan berpikir positif bahwa sesungguhnya musibah yang datang ini yaitu berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Ketika kita berhasil menjalani ataupun menyikapi musibah yang datang kepada kita ini dengan positif, maka Allah akan menempatkan kita pada tempat yang istimewa. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 75 yang kita bacakan di awal mukadimah tadi, yang artinya mereka akan menempatkan orang-orang yang mampu mengendalikan kesabarannya
pada tempat yang istimewa di surganya, dan akan menyambut mereka, menyambut kedatangan mereka dengan penghormatan dan salam. Inilah istimewanya orang-orang yang bisa mengendalikan kesabarannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan sabar yang kedua yaitu sabru 'ala tha'ah. Sabar dalam taat beribadah kepada Allah. Sabar dalam taat beribadah kepada Allah ini yaitu dengan istiqomah, dengan tidak bosan-bosannya menjalankan ibadah kepada Allah. Segala kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita jalani dengan hati yang ikhlas dan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur lain yang membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah ataupun ingin menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang paling soleh di hadapan Allah. Kita hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah timbul rasa bosan di hati kita untuk menjalankan syariat yang ditentukan oleh agama kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, jenis sabar yang ketiga yaitu sabru 'alal maksiyah. Sabar dalam menyikapi kemaksiatan. Di sini sabar yang dituntut untuk menyikapi sebuah maksiat ataupun kemaksiatan yaitu menahan diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kita bisa mengendalikan kesabaran kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan sangat dilarang dalam agama. Minum minuman keras, berzina dan sebagainya. Hendaknya kita bersabar untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Inilah kesabaran yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sabar dalam menghadapi sebuah kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan kita menanamkan sifat kesabaran dalam diri kita, kita terlindung daripada kemaksiatan dan kita dapat mengendalikan amarah kita ketika kita tertimpa musibah, dan kita tetap meneguhkan keimanan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita lihatlah situasi dan lingkungan kita saat sekarang ini, kita harus mengintrospeksi dan bermuhasabah apa sebenarnya yang telah kita lakukan hingga Allah menurunkan musibah ini kepada kita. Kembali lagi kita ingatkan untuk kita selalu berhusnuzon, tidak berburuk sangka kepada Allah. Kita anggap ini adalah sebuah ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui sebuah hadis kursinya, "Anallahu la ilaha illa ana man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yardha ala qada'i falyattakhiz rabban siwaya." Allah berfirman melalui hadis kursinya yang artinya, "Akulah Allah yang tidak Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah aku turunkan dan tidak bersabar atas segala bala bencana yang aku berikan dan tidak ridha tentang ketentuan dan takdir yang telah kuturunkan kepadanya, maka carilah Tuhan selain aku." Betapa murkanya Allah ketika kita sebagai seorang yang beriman tidak sabar dalam menyikapi suatu musibah, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan selalu mengesali keadaan dan kondisi kita sekarang, maka Allah sangat murka pada kita dan Allah memerintahkan kita untuk mencari Tuhan selainnya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang kufur akan nikmatnya, dan tetapi kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang pandai bersyukur dan selalu bersabar atas segala musibah yang datang kepada kita. Dan kita percaya seluruh ketentuan dan takdir datangnya dari Allah semata. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.
Kepada Allah kami memohon ampun. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ir muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.